Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita ke suatu tempat di mana ini ada rumah kosong. Di mana rumah kosong ini katanya sering terjadi penampakan. Ini saya udah kayak ada yang mau ngerti. Iya bang. Kayak iya bang, ada bang. Waduh, astagfirullahaladzim bang. Teman-teman, kita main ke. Bang. Oke, teman-teman, ini kita nanti malam kita mau. Pas Bang. Ini apa, Bang? Bang, ini tempat apa, Bang? Bang. Ini tempat apa, Bang? Ada, Bang. Hati-hati, Bang. Pas Bang. Kayak ada yang lewat, Bang. Astagfirullahaladzim bang. Ada apa bang? Ada sosok ya teman. Ini ada sosok Belanda ya. Oh iya, astagfirullahaladzim. Dia seorang Belanda. Betul. Nanti saya coba komunikasi dulu ya. Iya bang. Yes. Ini. Hati-hati bang. Dia boleh kita masuk. Ayo kita lihat. Kalian bisa lihat. Ini sosoknya ya. Jadi ini dia. Sosok itu menyerupai gambar ini ya. Jadi teman-teman, makhluk astral itu ketika dia tidak ada yang bisa diekspresikan hewan atau apa, dia bisa juga menyerupai seseorang ya, bang. Yang ada di gambar ini. Jadi dia bisa mengekspresikan apa aja ya. Terus astral itu ya. Yang ini apa bang? Oh ini juga ya. Ini apa bang? Gambar-gambar juga ini.
Kunti bang, ada sosok kuntilanak di sini. Hati-hati bang. Susah, medannya susah bang. Hati-hati bang. Ini jurang, saya serangin cak. Hati-hati bang. Kayaknya ada rintik air bang. Kena ke atas bang. Saya kira rintik air. Tapak, pas top lagi. Di atas iya bang, bang. Hati-hati bang, dia ke sini bang. Dia ke sini bang. Sini bang, dia kesini bang. Ya. Asih, hati bang. Di atas bang. Tunggu. Jadi. Wih, bang, ada yang muncul bang, Di kamar bang, pocong. Jadi bang. Cuma itu bang, dibalik itu bang, dibalik lemari bang. Wes hati-hati bang. Jadi kita betul bang. Malam net streaming kita ini kita sudah menyusuri, ini banyak banget serangan. Ini siang aja sudah banyak serangan, karena ini tadinya kita mau survei ya. Tapi udah banyak kali serangan. Coba. Nanti kita panggil guru-guru kita aja. Iya, betul bang. Biar untuk streaming malam ini ya. Iya, betul. Oke teman-teman, nanti saksikan malam nanti di live streamingnya Dua Sultan. Betul bang. Dan dilewatkan ya. Oke bang Ahmad, kasih terus.